Timbang-timbang sudut putar, lepas dari tangan Upus Pah, hankam ke depan. Satu perbuatan kali ini, dapat diantisipasi pemain dari Porto Forest, hanya tapping saja, namun kali berlakuan. Poin untuk Mutiara. Masih tim dari Mutiara, akan melakukan servis nomor 2, berada tangan dari Putri, tim dari Mutiara. Ambil caca, Mutiara. Lepaskan di bola datar, angkat nomor punggung 13, satu tackling mampu diamankan, angkat nomor 14, satu full variasi di bawah rumah dari Mutiara, angkat dari Perforest, umpan tarik dari belakang, amankan Limpiru, satu perbuatan dari seorang putri, namun mampu digagalkan, tim dari Perforest, masih dari, oh kali ini gagal, perbuatan pula. Pemain dari Mutiara sehingga menyebabkan angka untuk tim bola voli Perforest dengan kedudukan skor 1-1. Nomor 6 belakangan dari Vima. Ambil cacang Vima, pemain dari Perforest lepas belum datang akan dipilih satu perbatan, namun kali ini kandas belakangan tim dari Mutiara sehingga angka untuk tim bola voli Perforest. Dari Perforest nomor 6 melalui tangan saudari Vima, lepas dari tangan Vima akan dipiru satu perempatan oleh tangan putri, umpan dari sana, namun bola jatuh di belakang baseline pemain dari Perforest hingga angka terus melaju 3-1. Landing 2 angka Proton, tim dari Mutiara. Masih Perforest melakukan servis nomor punggung 6, lepas oleh tangan Vima akan dipiru kembali putri, satu tapping tidak dapat tercover melalui pemain belakang dari Perforest, hanya untuk Mutiara. Nomor 6 servis tim dari Mutiara melalui tangan tim dari Mutiara, Rica atau Rika, ambil acang-acang dari tangan Rika, umpan ke depan putri, bawa Puspa, maksud kami satu break attack, mau diamankan pemain dari Mutiara, angkat nomor punggung 3, satu perbuatan amankan putri, angkat nomor punggung 4 melalui tangan tip dari oh, kali ini sempurna kontrol bola pemain dari Mutiara, sehingga angka untuk tim bola oleh Mutiara telu bodoh. Nomor punggung 6, servis Rika, ambil acang-acang masih Rika, lepas dari tangan Rika, oh, kali ini miskomunikasi yang dilakukan oleh seorang Gomez sehingga menambah angka untuk tim bola voli Mutiara. Mutiara servis, masih Mutiara belakang kacang, cinci lurut terlepas, bola datar, oh terjadi krisis yang kurang sempurna yang dibawa pemain dari Perforest melalui tangan saudari Gomez, angka terus melaju 5-3. Masih Mutiara sang pendulang angka atau pencipta angka, lepas kali ini angkat nomor punggung 13, hanya teknik saja, amankan nomor punggung 3, perempatan di sana ternyata tidak mampu menyerbangkan bola di atas net sehingga angka bergulir untuk tim bola voli Perforest 4-5. Landing satu angka, sedikit demi sedikit tim dari Perforest akan mengimbangi tim dari Mutiara. Kembali ke lawan pertandingan, satu samparan atau sengatan melalui tengah sudah Gomez sehingga angka terus melaju mampu menyamakan kedudukan 5-5. Dari Perforest ambil acang-acang seorang Ajeng, lepas dari tangan Ajeng belum datang akan dipiru kembali putri, umpan tarik ke depan, satu tackling mampu diantisipasi melalui umpan tarik nomor 3 dari saudari Linda, angka untuk Mutiara. Dari Mutiara nomor 11 melalui 14 melalui tangan seorang Anggun, lepas oh Aalia, satu perbatan angkat Puspa, umpan tarik melalui tangan putri, satu blokade atau 3 barisan tim dari Perforest sehingga angka untuk Mutiara 7-5. Dari Mutiara servis nomor 14 melalui tangan Aalia, ambil acang-acang si cantik jelita, lepas bola pendek, angkat nomor 7 putri kembali, satu perbuatan amankan pemain dari Mutiara, angkat nomor 3 melalui tengah dari Linda, angkat lagi, oh sayang seribu sayang, miskomunikasi nomor 7 dan nomor 4 sehingga menambah angka untuk tim bola voli Mutiara dengan menundukkan skor 8-5. Masih Mutiara servis lepas kali ini, angkat nomor punggung
17 umpan tarik kali ini angkat lagi terima Putri umpan lampu namun hanya tackling caca hambarkan Gomez Putri quick kau mampu dipaca pemain dari Mutiara angkat Putri satu perempatan hanya teknik caca umpan lagi ke depan maka terusnya oh, sayang sekali bola masuk dibiarkan nomor 7 Reta Azra sedari Ajit angka untuk Mutiara dengan kedudukan skor 9-5 kembali ke lantai 2 silakan baik seluruh nonton bola masih dikuasai pemain dari Mutiara lepas dari tangan Mutiara angka Puspa umpan ke depan satu perputaran dari Gomez kembali angka untuk tim bola voli Mutiara 10-5 Lighting di bawah kasar nonton tim dari Perhores atau tertinggal tim dari Perhores Mutiara lepaskan yang belum datar angkat nomor 7 melalui tangan dari Acik Hasan di perbatan oh sayang sekali ayunan tangan nomor 4 kembali gagal melalui tangan sendiri Nadia sehingga menyebabkan angka untuk tim bola voli Mutiara masih Mutiara nomor 14 Alia lepaskan dengan Alia angkat Putri Black Ketek dari tim bola voli Perhores hingga mampu mengukir angka atau tidak poin untuk tim bola voli Perhores dengan menurunkan skor 6-11 nomor hukum apa melalui tangan seorang Nadine lepas kali ini tempatan yang kurang sempurna terlalu tergesa-gesa untuk mengambil keputusan pemain Mutiara angka terus maju untuk tim bola voli Perhores dari Perhores lepas angkat umpan ke depan satu perbatan kali ini cukup cerdik serotan sengatan melalui tangan tim dari Mutiara mampu menambah angka 12-7 masih dari Mutiara melakukan servis nomor 3 melalui tangan Linda lepas dalam Linda angkat Putri satu perbatan melalui tangan salah Putri mampu dikisar rumah dari Mutiara angkat Perhores dari Borobudur umpan tarik berkaca angkat masih Putri sana breketek hanya teknik saja masih Putri ke depan sana Gomez sambaran dari Gomez mau berkaca angkat dari Mutiara umpan ke depan Putri breketek dari tim Perhores mau berkaca pemain dari Mutiara satu perbatan lagi angkat Putri Gomez ke depan ternyata lemah seorang Gomez angkat untuk Mutiara 13-7 pergantian pemain nomor 5 masuk seru nonton Eva tim dari Perhores kembali ke lapangan pertandingan lepas kali ini bola pendek satu perempatan amankan kembali Putri ayunan bola sangat cantik seru nonton perempatan di sana ternyata bola tidak bisa melalui jaring melalui tangan saudari Rian Dani sehingga berapa angka untuk tim bola voli Perhores masih Perhores melakukan serangan melalui servis kali ini angkat Libiru satu perempatan dari pemain Mutiara namun bola tidak bisa melakukan jaring angka terus maju tim dari Perhores juga menurunkan skor 9-13 dari Perhores akan melakukan servis bola datar angkat Libiru Putri ayunan dari tangan seorang Putri mampu dipaca pemain dari Perhores masih Perhores kembali serangan sambaran dapat diantisipasi angkat Putri breketek hanya teknik saja amankan Putri umpan gol sayang sekali nomor punggung 6 gagal sehingga bola melero di pinggir lapangan angka untuk Mutiara nomor punggung 10 melakukan servis melalui tangan sedari Anggun Anggunnya Mutiara apabila cacang lepas belum datar angkat di biru satu perempatan dari Eva namun kandas dari tangan center pemain Perhores angka untuk Mutiara nomor 10 Anggun Anggunnya Mutiara pemain si cantik jelita wajah mempesona akan melakukan servis cici luru terlepas dari Anggun angkat libero Eva kembali bawa serangan penempatan dari tim bola voli Perhores kembali gagal poin untuk Mutiara nomor 10 si pendulang angka atau mesin pencinta angka melalui tangan tim dari Mutiara lepas sudah Anggun angkat Puspa satu perempatan tim dari Mutiara melalui tangan nomor 9 segera menembak angka untuk
dengan menendang skor 17-0 dari Mutiara. Melakukan servis anggun lepas akan Putri Zana bleketek tim dari Mutiara, namun kali ini gagal atau kandas melalui nomor 7 dari seorang Aceh Angga untuk tim bola voli Mutiara. Walulah Songo lantai 1 baru tangan seorang Agung ambil acang-acang berarti Agung akan dipilu kembali Putri mengejar bola, namun Puspa masuk kami kembali gagal. Angga terus melaju untuk tim bola voli Mutiara. Agung servis pemain cantik dari daerah Sleman Yogyakarta lepas angkat Lipiru satu perbatan kali ini umpan kuih tidak dapat dibaca pemain dari Mutiara sehingga menunggu angka atau tidak poin untuk Perforest. Perforest servis nomor 25 melalui tangan saudari Eva, pemain dari Perforest lepas bola tinggi angkat Putri umpan tarik ke depan satu perbatan lalu umpan angkat Puspa dari sana satu nomor 7 dapat dihematkan angkat Anggun satu perbatan melalui Lipiru kembali Eva angkat Puspa umpan dari sana mampu dibaca angkat lagi satu perbatan Lipiru pemain dari Perhores masih Perhores kembali ke serangan serangan balik adung dari Mutiara umpan kecil satu perbatan amankan Eva umpan ke depan sama 7 wow sayang sekali bola meninggalkan lapangan acak jatuh di baseline di belakang baseline pemain dari Mutiara. Angka untuk Mutiara dengan kedudukan skor 20-10 kita saksikan. Nomor 24 servis lepas kali ini umpan melalui zona Puspa satu perbatan dari Puspa mampu merepotkan barisan pemain dari kubu Mutiara. Angka bergulir untuk Perhores dan saksikan nomor 22 belakang servis. Salah satu center dari Perhores melalui tangan Puspa ambil acang-acang pemain dari Perhores lepas angkat Lipiru kembali Putri umpan tarik satu perbatan namun kali ini kandas dari barisan depan pemain dari Perhores angka untuk Mutiara. Nomor 22 Putri salah satu center pemain dari Mutiara kembali servis ambil acang-acang lepas bola berdatar angkat Lipiru kembali Puspa umpan tarik memberikan spasi angkat lagi Putri nomor 24 Malaysia Eva kali ini cukup cantik serotan tim dari Mutiara sehingga angka terus melaju untuk tim bola voli Mutiara dengan kedudukan skor 21-11. Putri center dari Mutiara ambil acang-acang lepas dari tangan Putri angkat nomor 27 umpan melalui seorang Puspa satu perbatan nomor 27 melalui tangan Acik segera membawa angka untuk tim bola voli Mutiara. Pulang 23-11 Putri center dari Mutiara lepaskan di belakang datar angkat Lipiru amankan Puspa umpan tarik ke depan masih dapat dibaca sayang sekali nomor 24 bola tidak bisa menyapoi melampaui jaring sehingga menunggu angka atau next point 24-11 masih Putri dari Mutiara ambil acang-acang lepas dari tangan Putri angkat Lipiru kembali Puspa serangan balik yang dibawa dari Mutiara angkat Putri umpan dari belakang satu perbatan diamankan pemain dari Perhores kembali gagal tim dari Perhores dan saksikan tetap jujur tinggi sportivitas. Baik, terima kasih Bu Wongso Subali. Tentunya sejak kedua saya akan mandu dari pertandingan di kubu Mutiara. Oh, pertama bola dikuasai pemain dari Mutiara namun kali ini bergeser di Perhores. Punggung 2 Perhores. Saudara Puspa kali ini serang saja. Ternyata kali ini masih mampu diterima. Serangan balik. Wow, luar biasa. Kali ini poin untuk Perhores. Masih seorang Puspa dari Perhores akan melakukan bola melalui tangan terampilnya Puspa lepas sudah sang Lipiru di sana serangan dilakukan luar tanjakan ini serangan punggung 14 dari Alia mampu untuk mengukur satu angka bagi Mutiara. Kali ini punggung 6 akan melakukan bola Riha
akan lepas. Terima bola dari belakang sana, Kumes. Serangan 2024 masih dapat diterima dengan sempurna. Kali serangan yang dilakukan pemain dari Mutiara. Terima bola dari sana. Serangan baik tidak berani namun kali ini gagal dijinakan pemain dari bervoleh sehingga poin kembali melalui dukung 14 ada Arya. Kali ini servis dilakukan Bungulam saudara Rika lepas sudah terima dari sana namun kali ini gagal resiko pun sempurna sehingga berapa angka bagi Mutiara. Masih saudara Rika. Rikanya dari Mutiara akan melepaskan bola konsentrasi lepas udara pun kali ini gagal sehingga jatuh di samping lapangan pindah poin untuk Perforest. Perforest kali ini Bukumeram Fima akan melakukan lepas sudah Fima terima dan depan sana serangan paling dilakukan masih dapat dikembalikan sekaligus angkat kembali serangan peluang dilakukan kali ini merajut di bibir yang tak bergencu sehingga pindah poin kembali di kubu Mutiara. Serangan pukul 14 Arya akan melakukan bola konsentrasi dilakukan Arya lakukan yang terbaik Arya terima di belakang sana pukul 7 kembali Gomez angkat kembali serangan wow hanya placing saja namun mampu untuk berangka bagi Mutiara dari Rian Dani. Hal ini masih di kubu 14 saudara Alia ayahnya pas dapat bola terima dari belakang sana wow sampar saja kembali leketek hanya berbeda saja terima di belakang sana serangan dilakukan mampu dijinakan kembali Gomez mampu diterima pukul 14 pukul 6 kembali terima bola sang setter serangan balik dilakukan kali ini mampu dijangkau oh kali ini bola tak sampai di kubu lawan sehingga tidak poin untuk Perforest. Pukul 7 akan meraih bola melalui Ajeng Ajengnya dari Perforest lepas sudah namun kali ini bola dibiarkan saja kontrol yang kurang sempurna sehingga berapa angka bagi lawannya sehingga 5 sama Ajeng konsentrasi Ajeng terima dari belakang sana lagi-lagi kesempatan yang kedua juga gagal dilakukan pemain dari Mutiara sehingga Ajeng kali ini mampu mungkin satu angka konsentrasi dilakukan Ajeng siapa yang akan dituju melalui tangan aliran Ajeng lepas sudah terima dari pemain kali ini lagi-lagi gagal dilakukan sehingga poin kembali di Perforest Junior kembali Ajeng imbalan bola si kulit muda lepas terima di belakang sana namun masih terjadi kegagalan di kubu Mutiara sehingga pun terus melaju tak berhenti sehingga 8-5 Ajeng konsentrasi Ajeng siapa yang dituju sangli biru di sana ada sang center serang saja terima di belakang sana sangli biru break attack wow luar biasa Ajeng kali ini lagi-lagi Ajeng dapat menambah angka bagi Perforest dengan kedudukan 9-5 Ajeng kali ini konsentrasi lepas sudah namun bola dibiarkan saja ternyata bola masuk di baseline sehingga poin kembali untuk Perforest Junior kembali Ajeng akan melakukan bola lepas sudah terima dari belakang sana si cantik cerita wow luar biasa dilakukan Rian Dani kali ini mampu untuk mengukir satu angka bagi Mutiara. Tiga akan melakukan bola Linda Lindanya dari Mutiara chance dilakukan terima dari belakang sana kali ini mampu dikejar kembalikan sekaligus ada sangli biru sana sang setter pengembalian bola yang luar biasa break attack mampu dijinakan namun kali ini gagal di kubu Mutiara sehingga poin untuk Perforest Junior kali ini berubah akan membuat bola melalui servis Nadi
akan dilepas. Lepas sudah terima di sana. Serangan balik dilakukan, mampu diterima. Oh, ternyata kali ini masih terjadi kegagalan di setter. Perforest sehingga tidak poin untuk Mutiara. Punggung 10. Saudari Anggun, Anggunnya dari Mutiara. Konsentrasi lepas, terima bola, angkat dari belakang sana. Leketek, bola melambung tinggi, sang lebih mampu menjinakkan sehingga serangan. Namun, kali ini serangan yang begitu keras keluar, sehingga pindah poin kembali di kubu Perforest Junior. Kali ini punggung 8. Saudari Eva, Eva Ma, terima bola sang lebih, angkat. Serangan dilakukan luar biasa, masih dapat diterima kembali, lagi-lagi angkat kembali. Wow, serangan kembali yang kedua kalinya mampu diterima. Serangan balik sang Lepilu dapat menerbangnya pula, hanya perban saja, angkat kembali saja. Namun kali ini tiruan yang kurang sempurna sehingga pindah poin untuk Mutiara. Kali ini Mutiara punggung 4 akan melalui Rian Dani nya dari Mutiara. Pas terima dari belakang sana, angkat kembali center, serangan angkat kembali, masih dapat dari center kembali, serangan kembali dilakukan, terima punggung 7 ajeng. Luar biasa kali ini, bola masuk atau dibarengi net di kubu Perforest. Hari ini masih poin grup 4, Rian Dani lepas sudah, terima dari belakang sana, biru angkat kembali, Lumes mampu diterima. Kali ini tak mampu diseberangkan di kubu Mutiara sehingga pindah poin kembali untuk Perforest dengan kedua 13-9. Gomez kali ini, si cantik Gomez akan melakukan bola melalui servis, lepaskan sudah, terima angkat kembali sang Lepiru berangkat bola, terima ajeng di sana. Wow, luar biasa, sengatan yang punggung 6 mampu untuk mengambil satu angka. Fima kali ini mampu untuk geser posisi, posisi Gomez. Gomeznya dari Perforest, terima dari belakang sana, serangan mampu untuk menggeser posisi angka bagi Mutiara. Punggung 14 saudari Alia. Kali ini punggung 2 Putri. Putri melanggar bola, kata belakang terima dan belakang. Kali ini gagal sehingga poin kembali untuk Mutiara. Masih seorang Putri. Saudari Putri akan melakukan bola, siapa yang akan tuju? Putri lepas sudah, sang Lepiru di sana. Wow, hari ini tak mampu dikejar pemain dari Perforest. Tunggu dia, saudara Puspa. Di Putri kali ini, seorang Putri melakukan bola. Wow, kali ini gagal diterima dari Gomez sehingga poin kembali untuk Mutiara 13-14, leading satu angka bagi lawannya sehingga masih seorang Putri. Lepaskan Putri, terima sang lebih di sana, angkat sang setter Puspa, kembali gagal dilakukan pemain dari Mutiara sehingga menggeser angka bagi Perforest Junior Borobudur. Punggung 2 saudari Puspa, sang setternya dari Perforest lepas, terima secara lapor. Kali ini ada apa dengan kru 14 sehingga kali ini gagal melakukan angkatan bola. Dagang ini masih secara Puspa lepas, namun kali ini merajut di rak net sehingga pindah poin kembali untuk Mutiara. Kemudian Mutiara, Rika si cantik jelita lepas, Gomez di sana. Wow, gerak cepat yang dilakukan punggung 6 sehingga mampu untuk mengukur satu angka saudari Fima.
hari FIFA di malam bola si kulit putih akan dilepas di tempat lawan. Siapa yang dituju lima mampu diterima, kembalikan sekaligus ada Gomez. Lagi serangan dilakukan pemain dari Perforest, kembali serangan balik dilakukan pukul 14 sehingga mampu untuk menyerangkan bagi Mutiara. Dengan kedudukan kali ini 15-17 dari Alia. Alia aja dari Mutiara pas terima serangan berusaha angkat Puspa, kembali Gomez, namun kali ini lagi gagal dilakukan Gomez sehingga pun kembali di kubu Mutiara. Saudari Alia, Alia si cantik cerita dari Mutiara akan memberikan bola melalui servis. Terima semi biru, angkat Gomez di sana, serang saja Ajeng, angkat kembali. Wow, luar biasa serangan dilakukan Anggun kali ini, mampu untuk mengukir satu angka dengan kedudukan 17-20. Masih saudari Alia, Alia dari Mutiara lepas sudah, namun kali ini gagal diamankan pemain dari Perfore sang libero sehingga menambah angka kembali di kubu Mutiara dengan kedudukan 18-17. Masih saudari Alia kembali masuk, serang saja luar biasa Butika. Saudari Linda kali ini mampu untuk mencetak satu angka bagi Mutiara dengan kedudukan 19-17 kembali di lantai satu. Di set yang kedua ini kembali ke lantai dua posisinya. Baik, terima kasih. Kali ini Alia masih memegang bola, akan dilepas ke tempat lawan. Siapa yang dituju Alia? Namun kali ini bola dinyatakan masuk si hakim garis sehingga pun kembali untuk Mutiara 20-17. Masih saudari Alia, Alianya dari Mutiara konsentrasi lepas sudah, terima salib biru sana angkat Puspa, serangan adalah Ajeng kembali buat diri pada belakang sana, namun kali ini masih terjadi kegagalan di kubu Perforest Junior sehingga angka terus melaju tak berhenti di Mutiara. Alia, Alia dari Mutiara lepas sudah. Oh, kali ini lagi-lagi gagal di kubu Perforest sehingga poin kembali Solikur Pitulas, 5 angka ditinggalkan oleh lawannya sehingga Alia kembali lepas. Alia terima saya pertama kali ini masih terjadi gagal di kubu Perforest sehingga angka terus melaju bagi Mutiara. Masih Alia kali ini mengambil bola, konsentrasi Alia, siapa yang dituju? Alia lepaskan. Alia namun kali ini terlalu nafsu pemukulan dari Alia sehingga bola meninggalkan lapangan sehingga tidak poin kembali di kubu Perforest Junior. Menuju Ajeng, Ajeng lepas sudah, terima salah biru, lagi-lagi gagal kurang sempurna pengamanan bola dari sang libero sehingga angka bertambah di Perforest Junior. Masih saudari Ajeng, Ajeng lepaskan. Ajeng, siapa yang dituju? Ajeng sang libero di sana, angkat balik putri. Oh, mampu diterima Ajeng kembali. Wow, luar biasa kembali serangan balik dilakukan. Punggung 4 mampu mengukir satu angka Rian Dari. Kali ini best point 19 melalui punggung 7 Dinda akan berbuat bola. Dinda terima bola, lepas sudah, terima dari belakang sana Ajeng, serangan dilakukan mengenai blokade luar biasa sehingga sejak kedua dimenangkan pemain dari Mutiara dengan kedudukan 25-19 lantai satu. Transi Perforest, Gomez, gol lemah, terima di sana, angkat sang satu putri, hanya blessing saja. Dinda kembali abangnya tentang kejar, masih terjadi biru, masih kembali satu tekan.
saya itu saksikan Renata satu di kelas 10 sehingga pecah pertama untuk Mutiara Sinci kosong. Masih kembali konsentrasi Mutiara di sana nomor punggung 6 Rica lepas terima di sana libero angkat nomor punggung terpusta satu bentang hebat. Kita saksikan aja satu hentakan luar biasa menentang di serang Ajeng besok aja pecah telur Sinci bodoh masih ya jasa seorang pusda luar semua angkat lakukan hentakan masih terbimbang di sana kawan hanya blessing saja kembali angkat lambungkan putri hanya blessing para penentang masih terbimbang pusda angkat kembali satu hentakan saya kali ini Ajeng mengalami status kegagalan bola merok keluar para pendatang 2-1 sementara melalui ayah bisa lepas sudah terima kasih sudah saya satu resim segera para pendatang di kubu perhuraan junior bola mundur 9 angka melaju untuk tim pemulih Mutiara masih kembali ayah lepas sudah terima libero di sana beda lambungkan di sana pusda satu detekan masih terdibat angkat putri di sana satu detekan upaya penjelamatan masih kembali gol di sana ajak kelabatan angkat putri serangnya dia masih melawatkan otak hati terjadi masih kembali lambungkan dari Mutiara sentekan dan berjuta masih ada gol kembali sana pusda ajak blazer kembali angkat kembali sana putri sang letter satu hentakan masih terkabar para pendatang Ajeng satu hentakan di sana Renata apa yang terjadi para pendatang satu bola dari Renata tak mampu dijinakkan oleh Mutiara Sleman jika angka berlaju 2-3 masih kembali para pendatang nomor punggung 6 saudari Viva Viva lepas terima di sana angka putri santeter hanya blessing kembali namun saya satu kesalahan pilar depan melalui lidah Mutiara gagal angka melaju kembali untuk tim pelari perhuraan junior berwujud masih Viva dan sejauh sudah saya terjadi SPG sumbangan poin gratis dari perhuraan untuk Mutiara Sleman Yogyakarta 4-3 leading satu angka berlanjut masih konsentrasi tidak jalan terima kompes angkat sana Viva Viva balik luar biasa kembali bantu putri lampukan satu pendekat kita saksikan para penonton melalui Rindani tentunya luar biasa angka bergeser kembali 5-3 masih di dalam sana lakukan perbuatan 7 tidak jalan sudah terima kompes angkat saya terjadi miskomunikasi tim bola paling terhoret sehingga angka kembali melaju untuk Mutiara Prabunata 6-3 masih kembali kita saksikan tidak jalba terima sang libero Vidra angkat sang center Buddha satu hentakan namun apa yang terjadi Renata mengalami status kegagalan dalam jebrangan bola sehingga angka melaju untuk Mutiara Sleman Yogyakarta 7-3 masih kembali lepas nomor 7 tidak terima secara keruan angkat serbaya satu hentakan aja masih terdibat saya segala upaya untuk penyelamatan namun sayang harus gagal di Mutiara sehingga perhuraan junior kembali bertambah angka 4-7 masih Ajeng jelas terima sang libero kembali agak sadar center satu bentangan paket yang masih terdibat apa yang kembali aja blessing sudah dobas masih terdibat kembali satu tapi kita lemah otak hati aja blessing saja Birja kembali angkat satu serang putri lepas ke dan saja para penonton kita saksikan bersama melalui pilar depan Mutiara yang gagal angka melaju untuk perhores Ajeng kembali nomor 7 jasa jalan perhores namun sayang kali kita saksikan bersama penonton bola mendarat di belakang baseline angka
8-5. Dun. Baik, kembali para penonton, kita saksikan kembali nomor 21 Mutiara dan seserang Linda Lema Limah Sadasan Limele Fitra angkat batu sampai terbunta amatkan kembali satu terdefend ajak dari namun apa yang terjadi pelanggan dan silaman Mutiara sendiri sehingga angka kembali melaju 6-8 sementara masih dikuasai nomor 21 Renata Putri ataupun Perfrey Junior dan sedapa sudah terima diserah saya satu resip gagal melalui servisnya nomor 21 Sungai Renata kembali konsentrasi lakukan sudah terima kembali angkat resip bermula ajak blessing libero Maira angkat kembali angkat sedapa sudah satu hentangan gomel masih terdiri gomel namun sayang gomel. Kali ini kita saksikan bola mendarat di belakang baseline kembali angka melaju 9-7 sementara. Kembali kita saksikan para penonton bola dikuasai Mutiara Sleman konsentrasi siapakah yang akan dituju dan sejak lompat di sana Vira terima balik sana Acel angkat saudara Buda satu hentakan bracket yang luar biasa masih tertinggal ajak blessing saja saudara Ayah masih selamatkan kembali angkat saudara Rumaya aku banyak dituju masih putri lampukan namun saya melalui pilar depan Mutiara Rica dan kawan-kawan gagal untuk penyeberangan bola kurang semudah sehingga terboleh kembali pertama angka lalu sama pasti balik para penonton jelasin seorang Eva lepas terima di sana semudah lakukan sukses tersatu dan luar biasa Rica mengukir satu angka tentunya untuk tim pelawan Mutiara 10-8. Anissa Nurul terima bersada angkat satu terang berbahaya gole masih terkabar kembali angkat center Acel hanya blessing saja serangan balik Mutiara 17 lebar wow naga lihat kalau datang melalui Rica namun memberikan angka untuk mereka Mutiara 11-8 melalui saudara Rica. Kembali kita saksikan Anissa Alba terima di sana angkat sang center Musta satu hentakan masih dalam defense satu apa yang terjadi kembali para penonton satu perempatan jitu melalui Ayah sehingga angka terus melaju rolas wolu leading 4 angka kalah masih kembali jasa di sana Anissa terima sang libero Fitra angkat sang center Musta satu hentakan aja masih terdefend kembali amat ya selamatkan ada blessing saja masih kembali aja Abuda kembali lagi-lagi terpampang luar biasa satu hentakan menyilang memberikan angka untuk perbolehan juga sehingga angka 9-12 konsentrasi kembali para penonton kembali saudara Kulah Jalapan terima sang libur di sana Maira membantu namun saya satu kesalahan pilar depan Mutiara justru merambat satu angka untuk Perforen Junior sehingga 10-12 sementara ayo Gomez gendut di sana Jalapas Hudra Gomez terima di sana membantu kali 69 Anissa satu berdebatan saja melalui pelari bongkar menonton sehingga angka kembali melaju untuk Mutiara melalui serang Dinda. Kita saksikan penonton rincanya konsentrasi baca dua baca mantra bim salabim apa yang kita berat lepas terima saja gue kerasa muda libur vidra membantu gomes bali hanya blessing amatnya bali berubah bersama ayah angkat bali ayah masih terdefend bahkan segera pusat saksa terhadap dengan gomes namun saya pula bendera berkipar menandakan satu bola keluar angka melaju untuk Mutiara Sleman Tomoroto 14-10 konsentrasi kembali Rinca Jalpas terima serang Renata resip kurang sempurna angka kembali
maju 15-10 Lesir berbelanjut di kuasai Mutiara Belanda Bung Endau Rica terima aja angka saudara Bunda aja satu hantakan tanpamu dicintakan melalui pilihan depan Mutiara bola dari serang aja berapa angka untuk referensi GPR 11-15 leading 4 angka duh masih kembali buka lepas terima di sana angkat Anissa dulu angkat pasangan sedangkan angkat Gomez namun saya defense kurang sempurna dari saudara Gomez kembali angkat melaju untuk diberi Mutiara Sleman kecelakaan terberapa masih kembali ayam nomor 14 penetrasi Mutiara punya lepas terima Gomez angkat sakseter satu hentakan Renata hanya pelajari masih terdive kembali Renata di sana angkat muda bahaya aja kali ini lagi-lagi terpampang luar biasa dan terambil serang Aceng menggeser angka untuk perhuaran junior tentu angka bergeser rola 16 masih Viva Alman terima salib dulu di sana angka satu kita akan berbahaya masih nyamuk namun saya kita saksikan ataman mani corang Lina mampu dicinakan saudara Eva saudari Eva perhuaran junior angka kembali melaju masih nomor 4 Viva Alman terima di sana angka saudara Anissa satu perbatas saja masih tercover saya terjadi miskomunikasi para penonton melalui center Buta dan Eva angka bergeser untuk tim bola voli Mutiara masih kembali jalan seluar terima saya Gumbel angka besar diutakan saja blesi saja Gumbel berbahaya amatkan kembali serserang yang mencari lepas masih terdive ada libero di sana Firda angka kembali satu Anissa serangan berbahaya oh hanya blesi serangan kembali perbuatan lepas iya Renata satu hantaman manis beli Renata tak mampu dicindakan gelap depan Mutiara sehingga perbaikan dan bertambah angka 14-17 mari kita saksikan para penonton nomor 7 Aceng lepas saya justru terjadi SPG sumbangan pun gratis dan sedang Aceng tim Bravoli Mutiara bertambah angka 14-14 melalui Lina saudari Lina gendut tindak konsentrasi lepas sudah terima sana sali biru fitra ada bukan sebulan apa yang terjadi masih gagal dari perforet junior melalui sali biru fitra dari angka kembali melaju untuk Mutiara 19-14 konsentrasi Lina lakukan sudah terima sali biru fitra aman dengan satu angka keseluruhan gombal masih terdiva angkat Anissa kembali satu Eva angkat Busta hentakan yuk masih terdiva satu kembali berdebatan hajat melalui pengamatan Jitu Surang Aceh putri perforet junior sehingga angka melaju untuk tim Bravoli perforet junior 15-19 masih kembali Renata lepas sudah terima balik sana kurang sempurna membantu dari belakang saya segala upaya untuk penyelamatan bola namun saya harus gagal di halaman mereka diri Mutiara sehingga terurai kembali masih Renata lepas terima di sana lambungkan angkat Anissa satu hentakan masih terbuka di sana aja angkat Puja kurang jadi tujuh masih ada libero Vira satu lepaskan hanya blessing saja perbuatan Vira amankan Eva ada kurang dia di tujuh masih kembali Vira berbahaya satu penempatan Jitu kalau menonton Rica di sana rumput 16 melalui rumput 11 Vira konsentrasi sampai di 7 lakukan sudah terima saya Gomez angka seluruh Rica satu penempatan Eva masih tercover lantai open spek penempatan satu penempatan Jitu luar biasa alia angka bergeser untuk Mutiara selikur ngeras selamat datang bersama kami Marjo dari Gunung Tring kapal terpantau luar biasa sekeramu masih kembali angka di sana satu hentakan ada Eva satu serangan dari Eva bola melerok ke luar sehingga angka
Bogor maju untuk Mutiara. 22-16 Pak Pranoto, konsentrasi Vira, Vira, siapakah kalian kawan kru 7, lakukan sudah, terima aja, agak mudah hentakan kru, hanya Plesi, Anissa, luar biasa, Rica, akan berlaju 23-16. Masih kembali Vira di sana, lakukan sudah lepas, terima di sana sang leader Vira, angkat sepeda Evaya 7, otak atik terjadi, satu hentakan ayah masih tertinggal, kembali angkat sepeda tergobel, satu hentakan dobes, Gomez tentunya tak mampu cindakan bila depan Mutiara sehingga angka melaju untuk tim Pelavoli Full Forest Junior. Masih kembali Evalbar, terima di sana kembali saya, angkat ayah yang dituju satu hentakan, saya terjadi miskomunikasi antara Gomez dan Eva sehingga angka 24-7. Melalui sang senter Anissa menurut konsentrasi lepas sudah Anissa, terima di sana sang libero Vidra, angkat saudara Vidra, hentakan aja, masih terdiam, namun saya satu bola muntah keluar, passing crosser pula dari Vira sehingga angka melaju untuk berpoin junior Borobudur. Masih kita saksikan balik Gomez nomor 11 Perforest lepas sudah, justru servis dari Gomez akhir sudah pertandingan tiba tapi untuk titik Pelawali Mutiara kembali melatih satu.